Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu wassami'ul basir. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu, majelis taklim Masjid Darul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tiada henti kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita nikmat sehat. Jadi kata mak tadi berlari awak bisa Ustaz. Dan lupa nak bisa. Tapi lagi ingat pengajian hari ko tu lah mantap. Kalau nama Ustaznya lupa nak bawa bisa bertanya. Tapi kalau lupa sampai mengaji kamu akan bertanya. Nah, itu nikmat yang Allah bagi. Memang kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan urusan kita. Kan janji Allah gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu amrihi yusra, atau yakhruju wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Banyak ayat Allah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita urusannya urusan agama, urusannya menolong Allah dalam mendirikan agama di muka bumi, Allah tolong kita. In tansurullah yansurkum. Jadi nikmat yang Allah beri kepada kita betul-betul berharga. Nah, dapat hadir hari ini menghadiri kajian mengingatkan kita, karena kita perlu diingatkan, kita pelupa. Al-khata'u wa nisyan sifatu linnas. Orang Arab menyebut khata' itu salah, nisyan itu lupa. Sifat memang bawaan kita. Seorang manusia pasti akan bertemu dengan lupa, pasti bertemu dengan kesalahan. Nah, syukur kita ketika kita lupa ada yang ingatkan. Syukur kita ketika salah cepat disadarkan. Maka oleh sebab itu, semoga ayunan langkah kaki kita ke rumah Allah ini Allah catat sebagai amal soleh semasa kita hidup. Kita bersalawat dan bersalam kepada Rasul dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Memang Allah suruh kita, ya. Tujuannya apa? Mengingatkan kepada kita, kita punya teladan, uswah dan qudwah dalam hidup ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengucap salawat itu mengukuhkan dalam diri kita, kita mengikuti dia. Harapan kita di mana nanti tidak ada hari perlindungan yang melainkan dari Allah dan Rasul, kita dapat perlindungan darinya dalam bentuk syafaat tentunya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat di bulan Rajab ini, tak lama lagi itu akan masuk peristiwa Isra Mi'raj. Jadi tema yang kita angkat itibar, kita ambil pelajaran dari peristiwa itu. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kita punya anak bayi. Ya Bu, ya pernah punya anak bayi kan? Pernah. Ayahnya pulang naik kendaraan roda dua. Dia rindu dengan ayah. Disusul ayahnya keluar. Si anak begitu ingin dekat dengan ayah, lupa kalau motor yang dikendarai ayahnya itu baru sampai. Si anak karena ingin dekat dengan ayah, disusul ayah, dipeganglah kenalpot. Serta merta dia pasti menangis.
Karena knalpot itu panas. Maka esok harinya, walaupun kendaraan itu tidak dihidupkan pagi-pagi, kalau dia nampak itu dia takut. Nah, itu pelajaran. Iktibar. Jadi manusia seperti itu. Kita yang sudah tua ini dan dewasa, itu kan belum panas. Kenapa? Belum dipakai motornya. Tapi kalau anak-anak tidak, itu iktibar pelajaran. Murni dia terima. Maka bagi kita, peristiwa Isra Mi'raj itu apa yang kita dapat di bulan Rajab? Kalau hanya sekedar peringatan, hanya sekedar acara makan-makan, hanya sekedar memperingati setidak bertambah keimanan kita, rugi. Kita paling tidak memperingati Isra Mi'raj itu lebih kurang kalau kita normal, usia 10 tahun dan mengertilah kita. Jadi kalau kita hidup 60 tahun, 50 kali kita sudah memperingatinya. Ini ya. 1 sampai 10 tahun kalau Isra Mi'raj cari kue itu. 10 ke 15 tak mungkin kue carinya lagi. Udah mulai besar dia. Nah kalau udah 20 tahun ke atas, takkan cari kue lagi tuh, menghadiri majelis taklimnya, ilmunya. Maka kita, peristiwa itu jauh sebelum kita, kita gak ada rasa. Tapi iktibar yang kita ambil apa? Mengapa kita peringati? Mengapa kita mengingat peristiwa itu? Karena dalamnya ada ujian keimanan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Ya. Subhana itu pujian, maha suci yang tidak disebut subhanallah lah. Subhanalladzi, alladzi itu yang siapa? Asra, memperjalankan. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan sendiri, tidak, ada yang mengendalikan perjalanan dia. Dalam hidup ini kita sama. Ada yang mengendalikan kehidupan kita, bukan serta-merta kita. Kita mungkin tidak berencana, tapi kehendak Allah lain hari ini, tidak sampai di sini. Itu yang diterima orang dalam hidup yang tidak siap. Kudrah, irodah, takdir. Berusaha sudah, tapi tak dapat, kecewa, putus asa, stroke. Bukan 100% usaha kita untuk hasil dapat di dunia. Ada kehendak yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kan ke dalam salat kita minta. Alhamdulillah rabbil alamin, kita puji Allah yang mengatur alam semesta. Ar-Rahmanur Rahim yang memberi kasih sayang dia. Maliki yaumiddin yang menguasai ad-din agama, ad-din akhirat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku meminta, aku mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta apapun. Jadi kita berusaha minta kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan setiap hari kita minta ihdinash shiratal mustaqim 5 kali itu. Kalau permintaannya 17 kali sehari semalam. Untuk apa? Kita pelupa. Kita buat salah. Maka setiap kesalahan yang kita lakukan, kalau kita sadari, ketika kita sholat, Allah hapus dosa kita itu. Kan udah salam, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 3 kali. Maka setiap habis sholat, Allah ampuni dosa kita. Itu urusan dengan Allah. Dengan manusia enggak selesai. Nah, subhanallazi asra bi 'abdihi 'abdun hamba. Tidak roh. Manusia itu ada jasadi, ada ruhi. Jasad inilah yang kita pakai. Dulu ini kencang, sekarang enggak kencang, ditarik mau ke atas kan? Kalau umur saya ditarik belum mau ke atas. Kalau udah umur 60 ke atas ditarik, ini naik nih. Ini masih glowing. 70 jeruk purut. Begitu sunnahnya, tidak bisa dihindari. Maka orang bilang, tua dihindari, tidak bisa dihindari. Minum apa aja, makan apa saja, kalau tua keriput. Tidak ada, tidak ada. Maka terimalah dia sebagai takdir. Orang tidak bisa menerima, sakit dia. Kenapa? Karena Allah menetapkan. Maka Allah sebut, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Hamba itu siapa? Ruh dan jasad. Jadi Allah buat suatu yang mampu. Mampu Allah. Manusia mungkin tak mampu.
ya, asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Kapan? Laila, satu malam. Jamaknya layalin. Jadi Allah Maha Kuasa memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Allah berkuasa membuat pekerjaan di luar kemampuan manusia dalam hitungan yang tidak masuk akal bagi manusia. Jadi kalau saya bilang sama ibu, waktu jalan tol belum siap. Waktu jalan tol belum siap. Kita ke Pekanbaru berapa jam? 4 jam, 5 jam. Lalu orang sekarang bilang, saya jam 6 dari Pekanbaru masuk rumah jam 7. Bohong. Itu kata orang dulu. Sekarang orang Pekanbaru sarapan ke Dumai. Ih, serius? Saya sering keluarga datang makan siang, bang, kami dari keluar jalan tol. Jam berapa berangkat? 10 tadi. Sampai dia pesan makan. Jemput nyawa, pergi makan. Balik lagi dia. Ngapain ke sini? Makan aja dia, makan-makan sama abang. Coba. Dulu enggak mungkin. Itu kata orang dulu. Kalau Allah beri kuasa terjadi dia, itu baru jalan tol. Dulu orang naik haji. Sebulan pergi, sebulan pulang. Sekarang berapa jam sampai pesawatnya? 8 atau 12 jam? Apa? 12. Saya enggak tahu, yang udah pergi. Berapa jam? Belum ada, alhamdulillah. Coba biar tahu. Ya iyalah. Enggak sampai di satu hari, Bu, sampai di tanah su naik pesawat. Berarti perjalanan Rasul itu pasti bukan ruh, tapi jasad beserta ruh. Itu perkara iman. Maka itibar yang pertama kita ambil, peristiwa itu menunjukkan bahwasanya ada yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka itibar kita apa? Kita hidup hari ini, terimalah kehidupan yang kita dapat. Kenapa? Karena Allah mengatur kehidupan kita. Kita berusaha, kita terima. Ini tengok orang ke orang lebih banyak dapat pada awak. Jangan risau, rezeki kita akan tertukar. Orang duitnya banyak, awak duit sikit tapi sakit tak ada. Kan itu? Duit banyak, sakit aku guno. Masih ada guno lah, Ustaz. Kenapa gitu? Sakit ada pembayarnya. Yang susah sakit. Sekarang KTP cukup, kata Pak Wali. Bawa aja KTP, tak ditanya lagi. Dulu rumah sakit sudah dilayan. Kan itu untungnya kita. Dulu urus ini, urus itu. Urus orang miskin. Ya Allah, sudah sakit, ngaku miskin lebih banyak utul ke nawa. Sekarang tidak, KTP cukup untuk rumah. Begitu perhatian oleh kota. Maka Allah memberi kepada manusia pemahaman. Tidak ada yang tak Allah mampu di alam semesta ini, Allah mampu. Maka kita di bulan Rajab, apa yang dihidupkan? Amal soleh. Ingin merubah hidup kita, perbanyak amal di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu Allah mengundang Rasulullah ke hadiratnya. Asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kan itu? Ternyata Mi'raj bukan Isra' saja. Allah angkat Nabi kemana? Ke langit, ke tempat yang tinggi. Namanya naik pasti ke atas, tak ada yang ke bawah. Maka Mi'raj itu dimaknakan tempat yang tinggi. Apakah di langit? Wallahu a'lam. Yang tinggi itu langit. Di mana Allah? Allah yang tahu di mana. Yang tahu tempat yang tinggi, Arash kita menyebutnya. Nah, Rasulullah diperjalankan. Apa yang didapat oleh Rasul pertama dalam perjalanan? Sebelum perjalanan Rasulullah itu dibersihkan hatinya. Datang malaikat, ditawarkan minuman kepada dia. Minum susu atau minum khas tradisional Arab. Apa itu? Khamar. Kita bersyukur Nabi Muhammad menerima minuman
Kalau sempat diminumnya minuman tradisional Arab itu ala mabuk panjang aja gitu. Sedangkan minum susu aja mabuk, apalagi tak minum susu. Pelajarannya apa bagi ibu-ibu? Nah, ini dia. Menyusukan anak itu sunnah. Jadi orang sekarang tidak tak mau menyusukan anak, disusukanlah dengan sapi. Malah iklannya hebat sekarang, minum susu ini pintar anak, enggak perlu belajar. Entah iyo, entah enggak. Mana pintar sapi daripada emak? Saya tanya dulu. Abu, pintar sapi atau pintar mamaknya? Mamaknya yang pintar. Sapi mana bisa sekolah? Emaknya bisa sekolah. Nah, iya iya. Sapi tak makan, emaknya makan. Hah. Lalu anak disusukan dengan sapi, pintar katanya. Salah. Kepintaran anak itu tergantung daripada emaknya. Maka dalam dikatakan oleh Nabi, al-madrasatul ula Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Ibunya baik, anaknya baik. Ibunya rajin ibadah, anaknya rajin ibadah. Ibunya sopan, anaknya sopan. Kenapa? Karena dia hidup dari dalam rahim dengan pusar ibunya. Tali pusik curang. Makan dari ibunya, dia lahir ke muka bumi, dipotong tali pusatnya, dia menyusu air badan ibunya. Bapaknya enggak ada. Bapak cari makan untuk emak. Ya kan? Bukan berarti tak boleh minum air susu. Binatang boleh. Tapi di situ digambarkan bahwasanya air susu itu sehat. Jadi umat Nabi Muhammad tuh hidup sehat. Pilih makanan yang halal dan baik. Sekarang yang jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja payah kata orang. Kan kacau. Yang halal aja, jangankan yang halal, yang haram aja payah. Karena berpikirnya tadi. Maka pelajaran yang kita ambil dalam hidup ini, berilah makan, berilah nafkah keluarga kita dengan makanan yang halal dan baik. Yang namanya susu sapi itu susu bantu, bukan susu utama. Lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Wa wada'athu qurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan. Maka menyusukan anak itu 2 tahun setengah. 2 tahun disusukan anak itu. Kalau 2 tahun menyusu dengan ibunya, karakter ibunya dia loh. Ibunya rajin ibadah, anaknya rajin ibadah. Ibunya sering mengucap, anaknya rajin mengucap. Kenapa? Karena ia diambil dari air tubuh ibunya. Itu yang dikonsumsi. Kenapa anak sekarang susah menyusu dengan sapi? Iwang kemana Iwang? Mo. Payah diajak. Sini nak. Cepat anak. Maka pelajaran. Yang kedua, ketika Rasul sesudah memilih air susu, kata Jibril, apa? Engkau telah memilih makanan terbaik untuk umat. Kita bersyukur Nabi kita mengajar makan yang baik untuk kita, yang menjadikan tubuh kita baik. Maka dalam makan kita dianjurkan berdoa supaya makanan itu tidak merusak tubuh. Allahumma barik lana. Minta. Jadi kita makan itu diberkahi, sehat tubuh kita, gak jadi penyakit. Sekarang udah tua takut makan daging kambing, tensi naik. Padahal kalau sedikit tak kena. Takutnya duluan. Nah, udah takut akhir terjadi. Gak mau takut. Berlebih tak boleh. Nah kalau berlebih masalah. Ya? Diajarkan Nabi seperti itu. Yang kedua, Jibril membawa Rasul. Kemana dibawanya? Dari masjid ke masjid. Nah, baca lagi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pelajaran kedua kita, kita udah tua nih. Kemana perjalanan hidup kita? Dari pintu masjid ke pintu. Ke masjid ngapain? Salat fardu. Ke masjid ngapain? Pergi majlis taklim. Dulu tak sempat. Kenapa? Sibuk cari nafkah. Sekarang tak ada lagi dong. Dulu sibuk masak, sekarang tak ada menantu yang masak. Malah sekarang menantu tak masak, menunjuk aja nih.
Apa lauknya? Sambal tunjuk. Pergi kedai, tuang, 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 selesai. Tak payah masak lagi, Mak. Kalau masak sekilo, siapa nak makan? Nak sendiri di rumah. Berdua lah sama anak paling. Ah, masak setengah kilo, mubazir. Tunjuk di kedai. Bisa pilih selera. Hari ini ayam, besok daging, besok ikan, besok telur. Bisa. Kau masak? Segitu dah. Itu nikmat Allah. Maka perjalanan kita ibadah, tak lain daripada ibadah. Hidup kita ibadah. Peristiwa yang besar tadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu diperjalankan dari rumah Allah ke rumah Allah. Nah, hidup kita seperti itu. Nah, 5 kali kita mengunjungi rumah Allah. Subuh 1 kali, zuhur 1 kali, asar 1 kali, maghrib 1 kali, isya 1 kali. Kalau Ramadan, oh rajin. Padahal Ramadan itu sama dengan bulan Rajab ini. Sekarang tanggal 13 Rajab kalau nggak salah. 13 kalau tak salah ya. Nah, 13, 14, 15 Rajab ada puasa sunat. Puasa sunat di bulan Rajab. Kesempatan bagi kita. Puasa tengah bulan Qomariyah. Ayyamul Bid itu bahasa. Jadi kita hidup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung punya rumah dekat masjid. Subuh jam 4:30 udah putar ngaji, dibangunkan nyawa. Terkejut, kenapa? Dekat rumah. Jangan marah, bersyukur dibangunkan. Pergi berwudu. Selesai salat sunat wudu. Dapat pahala 1. Kemudian ke masjid. Awak buka pintu, awak hidup lampu. Kan gitu? Ha. Tahiyatul masjid. Sudah itu, belum azan lagi. Jam 5 lewat azan sekarang. Awak 4:30 tercucuk ke masjid dah. Alarm bangun tadi. Salatlah. Salat apa? Tahajud. Sampai jam berapa? 5:05. Karena azan 5:10. Boleh? Ya boleh. Tutup witir 1 rakaat. Dapatlah tahajud. Itu hidup kita di masjid. Nah, orang yang hidupnya dekat dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, yauma la zillu illa zillah. Ada 7 kelompok manusia di akhirat nanti, Allah berikan dia perlindungan yang hatinya mu'allakum bil masjid. Dekat dengan masjid hati. Rajin majelis taklim. Rajin solat berjamaah ke masjid. Kenapa? Dulu waktu gadis 7 hari tak solat, tak puasa, tak baca Quran. Kenapa? Halangan. Sekarang sudah menopause. Nak tibanya lagi dah. Iyalah. Tak ada pecah darah keluar lagi. Suci kita. Jadi wanita itu disucikan di usia 40 tahun ke atas. Jangan salah faham. Usia 50, suci wanita itu. Tak ada halangan lagi. Usia 60, suci dia. Tak ada halangan lagi. Nah, kalau sampai di usia itu dapat, beribadah. Itu yang tak didapat oleh laki-laki. Tak ada. Wanita yang dapat itu. Maka bersyukur. Bersyukur kita. Nah, kalau kita dekat masjid, senang. Yang Allah lindungi itu orang hati yang terpaut. Kejap, kalau sudah subuh sampai di masjid, jangan buru-buru pulang. Suami tak ada yang mau diurus lagi. Kalaupun ada, sudah ada anak menantu yang mengurus. Zikirlah habis subuh. Tadi tutup dengan solat isra atau suruk atau solat duha. Dulu tak dapat, sekarang dapat. Isra Mi'raj itu Nabi jemput ibadah yang namanya solat. Kita fardu dijamin, yakin saya. Tapi yang sunat naikkan. Kenapa? Yang sunat itu menambal, menutupi kekurangan dalam ibadah wajib.
Dulu enggak pernah tahiyatul masjid, sekarang dapat tahiyatul masjid. Dulu enggak pernah salat sunat wudu, sekarang dapat salat sunat wudu. Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar bunyi terompahmu di surga?" Coba lah bayangkan. Nabi berbicara kepada Bilal, tahu dia Bilal berjalan di surga, macam itulah. Kata Bilal, "Tak ada yang berat, Rasul. Saya hanya menjaga wudu. Batal wudu, wudu. Batal wudu, wudu. Wudu aja. Terus sesudah itu aku salat sunat dua rakaat." Itu amalan pembuka pintu surga oleh Bilal. Ibu di rumah tak ada kegiatan lagi. Batal wudu lah, apalagi musim hujan, air banyak. Banyak ya kamu? Dapat hujan, wudhu lah. Kalau tak ada hujan, mahal wudhu. Bayar 50 ribu setengki. 60 ribu sekarang, udah naik. Listrik naik, minyak naik. Air pun naik. Biarlah wudhu. Itu aja ibu jaga. Aman. Dapat akhirat yang baik. Kenapa? Ini bulan Rajab. Bulan Rajab, pahalanya Allah lipat gandakan sama dengan bulan Ramadan. Tapi orang banyak tak tahu. Orang tahunya apa? Ramadan saja. Ramadan rajin ibadah. Padahal ada 4 bulan lagi yang amalannya, pahalanya sama dengan bulan. Di antaranya Rajab ini. Nanti puncaknya itu adalah peringatan Isra Mi'raj. Nah, peringatan Isra Mi'raj itu ibadah yang langsung dijemput kepada Allah. Apa? Solat. Antara aku dengan umatku, dengan hambaku. Jadi kita dengan Allah itu berdialog langsung. Kalau ibu sholat itu Allahu Akbar, ibu bercakap-cakap dengan Allah. Itu sebetulnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, aku tambah nikmatku untukmu. Maka baca Fatihah jangan laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanur Rahim. 3. Maliki Yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. As-Sab'ul Matsani. 3 ayat pertama Allah jawab. 3 ayat selanjutnya untuk uku dan untuk hambaku. Kan ihdinas siratal, minta yang lurus. Itu untuk hamba. Siratal ladina an'amta alaih, itu untuk hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kita ngadu. Jagalah ibadah salat kita di bulan Rajab ini. Aman. Perbanyak yang sunat menutup kelemahan kita waktu muda. Kita mengganti yang wajib tak bisa. Salat fardu enggak bisa diganti, tak bisa dikotor, tak ada. Istri Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini halangan. Apakah kami mengkotor puasa kami dan salat kami?" Kan itu kan. Nabi mengatakan, "La qada fis salah." Tak ada qada dalam salat. Walakin qada fis saum, qada itu hanya ada dalam puasa. Mak puasa wajib Ramadan kemarin, jam 5 sore datang menstruasinya, batal puasa. Ganti yang itu. Nah, kan gitu. Tapi sholat kita tidak diganti. Yang diganti apa cuma? Puasa. Padahal men itu bukan keinginan kita, sudah kodratnya seorang wanita.
Tunggulah datangnya habis maghrib, ngapur punya. Tidak bisa. Dia mau datang, batal puasa, gugur sholat. Maka selama 7 hari, 5 sampai 7 hari, tak sholat dia. Berapa ruginya ibadah? Sekarang sudah menopause. Menopause. Tak ada lagi dah. Hidupkanlah ibadah kita. Menutup kekurangan di masalah. Apa aja Pak Ustaz? Sholat sunat wudhu paling mudah. Sudah wudhu, sholat sunat. Nak berapa kali terserah. Enak tu, iyalah. Yang kedua, tahiyatul masjid. Wanita kalau tak ke masjid rugi dia. Kata siapa wanita solatnya di rumah? Wanita yang solat di rumah itu wanita yang merusak pandangan laki-laki keluar, membawa fitnah, tabarrujal jahiliyah. Ini istri larangnya ke masjid solat berjamaah, ke pasar arisan boleh, akan lucu. Ke masjid apalah gayanya, pakai kudung, ha? Putih-putih ke masjid. Mana akan nampak? Kalau ke pesta, ini merah, ini hitam, ini hijau, ini apa? Ke masjid mana ada? Kadang lucu, rugi wanita tak ke masjid. Kenapa? Pertama, dia tak dapat ibadah melangkah ke masjid. Satu langkah Allah angkat derajatnya, langkah kiri Allah hapus dosanya. Di mana dapatnya? Perjalanan dari rumah ke masjid. Tak dapat. Di rumah tak dapat. Yang kedua, wanita tak dapat apa? Kalau di rumah dia solat, tak dapat tahiyatul masjid, tak dapat dia. Apa kata Nabi? Jangan duduk sebelum solat dua. Memuliakan rumah Allah. Terus panjang-panjang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Fatihah, An-Nas. Dah. Mau panjang lah. Yang ketiga yang tak dapat, doa pembuka rezeki, coba masuk masjid. Allahumma inni, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat untukku. Wah, berapa kali mintanya? 5 kali sehari semalam. Tambah pengajian 6 kali ya. Kan iya. Ibu datang kan habis zuhur tadi kan? Kan sholat zuhur, masjid terus pulang. Lalu cantik-cantik pakai pakaian ke majlis taklim. Ini jam 2 mulai lewat. Alah, buka pintu masjid lagi. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Di rumah tak dapat tak? Masuk ke masjid dapat tahiyatul masjid lagi. Keluar masjid, Allahumma aftahli abwaba min fadlik. Di rumah tak dapat. Banyak rugi kalau tak ke masjid. Di rumah solat, apalagi masalahnya lupa di rumah rakaat. Nah, bingung 3 atau 4. Tak tahu pula cara sujud sahwi. Ada mamlah sudah. Biarlah Allah tahu, nyawa kan tak tahu. Tak bisa gitu dah. Kalau lupa, kalau ragu-ragu, harus lakukan sujud sahwi. Ulanglah Pak Ustaz. Nah, ulanglah. Sujud sahwi saja. Sebelum salam, innaka hamidun majid. Takbir, sujud. Subhana man la yanamu wala yasku. Harus apa? Karena kadang-kadang kita nanti, ya kalau sehat dianugerahkan. Kalau udah enggak sehat di rumah salat. Awak kuwe ustaz yang perlu punya, yang perlu putih yang paling modalnya itu sujud sahwi tadi lah modal. Lupa rakaat, lupa tasyahud, yang itu perlu. Nah, jadi ibadah salat yang dijemput itu bagaimana menghidupkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, karena salatlah yang mengurus urusan kita. Awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salatu. Ya Allah, periksa pertama pada hari kiamat, dihisab dari amal soleh kita, salat. Fa iza saluha saluha sa'iruhu amali. Kalau salatnya baik, amal lain mudah, pahala lain ikut. Kita perlu, jangan sampai salat kita rusak lagi. Kita dah berumur. Itu yang kita bawa di Rajab. Banyaklah. Apalagi sholat selain itu, sholat sunat rawatib. Rawatib itu mengikuti sholat fardu. Kita pakai sholat. Nabi yang pasti masuk surga, pasti itu bisa menjamin orang masuk surga. Nabi orang. Kita menciumnya belum tahu itu lagi aroma surga. Nabi saja tetap dia melakukan sholat sunat itu. Kenapa? Karena nanti alasan umatnya, oh Nabi tak buat dah kata. Nabi dia buat.
Dijamin surga. Kalau dapat kunci surga, ibu itu apa? Ibu ibadah lagi. Tak perlu dong. Nabi aja tetap melakukan. Yang tak pernah ditinggalkan Nabi itu itulah 10 rakaat rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur. Jangan tinggalkan. Ini rajab. Pahalanya besar. Amal solehnya menurut para ulama tafsir sama dengan nilainya di bulan Ramadan. Yang sunat ya. Nah, kalau Ramadan ada puasa wajib. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. Jangan gulung mau kena kita sejadah kita sesudah salam zuhur, zikir, doa, 2 rakaat. Lakukan itu. Nilainya beda. Rajab, Syakban besok tak sama pahalanya. Rajab aja tuh. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan itu aja. Syakban tak masuk. Syakban syahrul Nabi, Nabi yang menghidupkan. Tapi kalau Rajab, Allah memuliakan. Ambil itu. Ada berapa rakaat? 4 rakaat. Wa ra'ataini ba'dal maghrib, sesudah maghrib jangan pulang dulu. Salat dulu 2 rakaat. Jangan gulung sejadah kita, zikir doa, salat 2 rakaat. Rawatib ba'diyah maghrib. Nah, tinggalkan Nabi enggak pertinggalkan itu. Ada berapa rakaat? 6. Wa ra'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah salat isya. Jadi Isra Mi'raj itu menghidupkan ibadah solat kita. Karena ibadah solat yang dijemput langsung kepada Allah, itulah dia ibadah. Yang lain tidak. Solat itu dijemput. Memang berat, kata siapa? Ringan. Karena perintah solat itu dalam peristiwa Isra Mi'raj 50 kali sehari semalam. Apa kata Musa? Kecil-kecil kayak gini 50 kali. Aku yang besar yang gak sanggup. Musa jadi bagaimana? Minta kepada Allah keringanan. Balik Rasulullah ke atas, minta keringanan. Cuma dikurangi sedikit, minta lagi kata. Ada minta lagi. Balik kepada Allah minta kurang. Tapi akhirnya Allah mengatakan, cukuplah 5 kali sehari semalam. Itu sama dengan 50 kali sehari semalam. Siapa yang bilang? Allah. Buka surah Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah balas 10 kali atas satu kebaikan. Jadi ibu salat maghrib sekali itu sama dengan 10 kan? Jadi kalau tinggal maghrib sekali, itulah umat Nabi Muhammad, Allah berikan kemudahan yang luar biasa. Allah beri pertolongan yang luar biasa. Itu ummatan wasatan, khairul ummah, sebaik-baik ummah kita. Kita umat terakhir. 8 rakaat, 2 rakaat lagi mana? Qablal wadati, sebelum subuh. Ada usia kita yang sudah cukup 60-50 ke atas ini, hidupkan yang 5. Yang 5 waktu tadi tambah dengan 10 rakaat. Apalagi bulan Rajab, maka dosa-dosa kita yang telah lalu Allah tutupin dengan apa? Amalan sunnah. Iktibar Isra Mi'raj itu lagi pelajaran bagi kita. Hidupkan. Kita menerima kehidupan ini ketetapan Allah. Karena yang mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu. Yang kedua, untuk dekat dengan Allah perlu namanya ibadah salat. Jangan lagi tinggal. Kenapa? Dulu sering meninggalkan salatnya. Tak bisa diganti, tak bisa. Tapi hanya bisa ditutupi, ditambal. Kekurangan ibadah kita masa lalu di usia yang Allah beri hari ini, manfaatkan. Rugi. Yang ketiga, ini bulan Rajab. Allah perjalankan Rasulullah bertemu dengan dia. Artinya apa? Bulan ini bulan mulia. Bertemunya Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita sholat Allahu Akbar, kita berhadapan dengan Allah. Maka adukanlah masalah kita kepada, jangan di Facebook, jangan di WhatsApp, media sosial. Berdoa di situ.
menangislah di hadapan Allah, minta kepada Allah. Allah buka. Ini bulan Rajab. Rugi. Amalan sunnah tuh Allah balas lebih. Rugi. Kemudian iktibar selanjutnya ataupun pelajaran yang dapat diambil, ya, peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi bukan secara fisik tapi secara rohani. Jadi kalau kita punya sakit fisik itu bisa diobat dengan dioles, dijahit, bisa. Kalau sakit rohani, kemana obat nak dicari? Maka ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, Allah dah kita kasih nikmat bisa berjalan, alhamdulillah. Seumur kita tak dapat jalan, asam urat, stroke. Itu dia. Yang kedua, kita masih ada kesempatan untuk kuat beribadah, lakukan selagi belum terbaring di tempat tidur. Bahkan terbaring tempat tidur, nah, ingatkan mak ya, nanti kalau subuh tak dapat berwudu lagi, minta diwudukan. Na'udzubillah, jangan sampai bisa. Kita wudu sendiri lah. Maka spiritual itu hidup di bulan Rajab. Di dalam diri kita, cahaya itu hidup di bulan Rajab. Banyaklah amalan sunnah. Karena Rasulullah, mengapa Allah beri dia jalan-jalan? Sekarang kan musim jalan-jalan, tengoklah. Pergi ke air terjun Sijorni. Pergi itu enggak peduli usia berapa berangkat. Alasannya apa? Safari rihlah, nengok Islamic Sentri. Yang itu. Dulu orang kemana pergi? Rohul. Iya kan? Safari. Pulang dari sana baru bingung. Mana duit mau bayar? Hati kita bukan hanya menengok itu saja. Boleh pergi berjalan itu boleh. Tak dilarang oleh Allah. Perjalanan sukai Allah itu mengunjungi masjid. Mungkin kita gak bisa pergi umrah. Ya pergi ke Sijorni nengok Islamic Centernya. Jangan banyak mandi daripada nengok masjidnya. Karena banyak mandinya lagi selfie pula di situ. Kita nengok masjidnya, nengok perkembangan Islamnya, sehingga tumbuh kekuatan kita. Itu rohani namanya, spiritual. Kadang mengapa orang di Mekah itu ibadah kok enak, sholat enak, baca Quran enak? Karena sekelilingnya itu. Tak pulang-pulang dari masjid. Karena kalau pulang tak dapat shof depan. Makanya situ dia. Kalau nak sholat subuh, nak dapat di Masjidil Haram, saya tanya yang itu pergi haji, perginya bukan jam 4. Jam 2, jam 3. Kalau dah azan pergi, tak dapat depan dah. Tengah pun tak dapat. Begitu. Nah, kenapa orang di Arab bisa ketika di balik kampung tak bisa? Di Mekah kan ibadah semua itu iya, semangatnya kuat. Nah, itulah lingkungan yang baik kita butuh. Supaya spirit kita, jiwa kita baik, berkawanlah sama orang yang baik. Di usia seperti ini, carilah teman yang baik. Kenapa? Abu Lahab, Abu Jahal, itu tahu Rasul. Tahu dia. Tapi tak percaya. Karena berkawan dengan yang rusak, rusak mereka. Tengok Bilal. Bilal berkawan dengan yang baik. Bisa baik. Nah, kita hari ini cari supaya spiritual kita baik. Yang bisa memperbaiki spiritual itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah melalui apa? Zikir dan salat. Ini bulan Rajab. Nah, kalau orang tidak berubah pola solatnya selama bulan Rajab, maka rugi dia. Itulah itibarnya pelajaran untuk kita. Peristiwa Isra Mi'raj itu adukan masalah kita kepada Allah. Kan itu wafat Khadijah, sedih Rasul. Suami kehilangan istri, sedih Rasul. Tak lama lepa wafat pula pamannya yang melindungi dia. Ditimpa kesedihan sebut tahun duka cita. Maka di surat Duha kan, alam yajidika yatimam fa'awa. Kami temukan engkau yatim, kami cukupkan. Wa wajadaka dhallam fahada. Kutemukan kau dalam kegelapan, kami beri petunjuk.
Wajahka ailan, kamu kekurangan, fa'aghna, kami penuhkan. Kan gitu. Jadi sebetulnya ketika orang-orang melemahkan dia, Allah panggil, ayo ini kekuatan aku, kata Allah. Maka Rasulullah kembali. Yang mengembalikan spiritual kita itu ibadah sholat, tak lain dari itu. Jangan cari kemana-mana. Perbanyak sholat sunnah. Sholat malam tak sanggup, duha. Tak sanggup duha juga, witir satu rakaat. Satu rakaat tak sanggup. Ini bulan Rajab. Witir termasuk bahagian dari sholat malam. Jadi Isra Mi'raj, bulan Rajab, bulan meluruskan ibadah sholat kita. Baik yang wajib, yang sunat. Wajib utamakan, sunat lengkapi. Kenapa? Dulu kita pernah lalai. Sengaja atau tidak sengaja, sekarang Allah beri. Mungkin dulu kita tidak lalai, tapi kita sedikit beribadah karena kita berhalangan. Sekarang halangan tak ada lagi, sudah bersih. Apalagi manfaatkan dari itu. Kalau kita di rumah, kita sakit. Kita di rumah, kita paling tidur makan. Tapi banyak kegiatan kemana-mana, badan bergerak, asam uratnya hilang, lemaknya terbakar, pikirannya sehat. Kenapa? Bertemu dengan orang yang sehat. Kan dibilang tadi. Itu nikmat yang Allah beri di usia senja. Berapa banyak orang terbaring? Kita tak terbaring. Jadi protokol. Walau nak tekanan, nak mambu, kata nyong ya kamu. Untuk ada pulau tadi sudah. Bila gitu orang nyawa tahu. Ya tanya pun gitu juga. Sudah tanya-tanya balik. Memang tiba masuknya. Balik. Maka berlindunglah kepada Allah. Supaya awak tidak pikun dan lupa. Itu diminta dalam doa. Di bulan Rajab, kalian mencak meminta. Berdoa. Ya Allah, cukupkanlah umurku dengan umur yang berkah. Anugerahkan aku kesehatan. Jauhkan aku dari lupa dan pikun. Meminta dijawab oleh Allah. Rajab bulan yang mulia, waktu yang mulia, minta. Banyak orang lalai. Kapan berdoanya? Sesudah duha. Kapan berdoa? Sesudah sholat asar menjelang maghrib. Doa pagi petang, minta. Doa sebelum tidur, minta kepada Allah. Minimal baca doa mauti. Itu minimal. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku diwafatkan. Tidur kita tak bangun, kita sudah husnul khatimah. Kenapa? Tidurnya ditutup dengan doa mengingat Allah, sama dengan kita mengucap kalimat thayyibah ketika kita wafat. Itu dia. Mana tahu tidur tak bisa bangun lagi. Ada pertanyaan sampai di sini, ibu-ibu? Ada yang bertanya. Jadi artinya apa? Rajab bukan sekedar bulan yang biasa, bukan sekedar untuk berpuasa sunat, bukan. Untuk menghidupkan amalan sunat yang lain. Selain puasa, ada namanya sholat. Minimal sholat sunat wudhu, tahiyatul masjid, rawatib qobliyah ba'diyah, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud witir. Banyak. Kalau mau tambah juga, sholat sunat awabin. Antara maghrib dengan isya, ibu tak pulang, sholatlah 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Awabin, orang kembali kepada Allah. Kalau sebagian orang bilang, sholat sunat tasbih. Cobalah, dapat sekali sebulan dah lah. Tak dapat sekali sebulan, sekali 6 bulan. Tak dapat sekali 6 bulan, sekali setahun. Terdapat sekali setahun, sekali seumur hidup. Rajab, manfaatkan Rajab. Jadi puasa sunat, sholat sunat. Apalagi baca Quran. Baca Quran. Kalau ibu baca Quran di bulan Rajab, pahalanya sama dengan Ramadan. Coba tengok bulan Ramadan. Orang tadarus khatam berkali-kali. Tujuannya apa? Menjadi amal soleh yang baik. Kenapa? Quran itu akan menjadi pelindung kita ketika kita sudah tiada. Kapan ajal datang? Masuk ke alam barzah. Al-Quranlah yang akan melindungi kita. Iqra'ul Quran. Banyaklah baca Quran. Nggak nampak lagi Pak Ustaz. Dengar. Kawan baca Quran awak duduk sebelah. Jangan dibawa ngobrol kawan baca Quran tadi. Dia udah mengaji di masjid subuh, sudah subuh, awak datang. Banyak baca nih. Nggak khatam? Belum. Lalu tutup Quran berbual sampai pagi. Jangan.
Duduk sebelah dengar. Karena mendengar sama dengan pahalanya sama. Tengok tak nampak lagi dah. Kacamata pun tak nampak tetap bawa. Dengarkan saja Al-Quran. Nah, karena itu akan menjadi obat syifa. Kalau kita dah tua-tua tu dapat amalannya. Sudah tiga. Yang keempat, zikir. Apalah susah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau awak suka menyanyi dulu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, gitu. Bukan subhanallah, salah. Yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjang. Karena ada orang tu kan, subhanallah, walhamdulillah. Bukan walhamdulillah, salah. Jadi dia awak nak merandu juga kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Kena asyik membaca, enak didengar, tertidur. Aha, itu mantap. Zikir paling mudah. Tak mengambil waktu, tak mengambil tempat. Dimanapun ibu, manfaatkan. Ini Rajab. Rajab ini. Apa aja? Enggak usah TikTok-TikTok. Orang TikTok-TikTok. Apa TikTok? Zikir dibuat. Sekarang orang sibuk dengan TikTok. Rugi. Ini Rajab, 13 Rajab, sebentar lagi 14, sebentar lagi 15 ke pertengahan Rajab. Bagi yang ingin puasa, besok bisa puasa. Hari ini tak tahu, besok puasa lah. Puasa tengah bulan Qamariyah. 14 besok. Besok hari Selasa. Rabu puasa lagi, tanggal 15 Rajab. Senin, Kamis puasa. Hari sunat Kamis. Jumat istirahat, Sabtu istirahat. Ya kan? Ahad istirahat, Senin puasa lagi. Saya masih ada utang Pak Ustaz. Ada utang. Jumat boleh puasa? Boleh. Puasa qada. Sabtu boleh? Boleh. Qada. Hari Ahad boleh? Boleh. Jangan, ada undangan pesta. Iyalah. Perbaikan gizi sesekali apa susahnya? Diundang, akan gratis. Jangan, kalau ada tahu ada undangan jangan puasa. Kecuali puasa sunnah, boleh batal. Puasa wajib tak boleh. Jadi banyak amalan sunnah. Kenapa? Karena surah At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Dilarang menzalimi diri sendiri. Mafhum mukhalafahnya sebaliknya, lakukanlah amal sholat di bulan Rajab, kesempatan mengumpulkan amal banyak. Zikir tak berat. Mana berat zikir? Sambil duduk bisa. Zikir hati bisa. Mulut tak bercakap, hati yang bercakap. Hanyut dengan pikiran sendiri. Kalau orang dulu sengaja pergi suluk, pergi dia ke anu sana. Langkah. Pergi, kita enggak perlu, ke masjid aja. Habis subuh, suluklah menjelang duha. Habis maghrib jangan pulang, tunggu isya. Kenapa? Rugi kita. Di rumah tak ada yang diurus. Kalau sinetron, tahun depan masih ada sinetron diulang lagi. Tapi kita besok nonton waktu. Ini Rajab, manfaatkan. Nah, apalagi di bulan Rajab, orang hari ini banyak mengeluh tentang ekonomi dia. Minta kepada Allah. Rajab ini bulan permohonan yang dikabulkan, pasti. Minta. Caranya bagaimana? Bersedekah. Bersedekah, tak usah banyak. 2.000, jadi. 1.000, jadi. Itu yang ada. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah. Karena malaikat mendoakan kita. Orang bersedekah, Allah minta rezeki tambah. Rezeki itu bukan cuma duit, kesehatan. Pikiran yang sehat, hati yang tenang, itu rezeki. Orang yang dekat dengan kita yang baik-baik, itu rezeki. Kita sulit, ada yang nolong. Allah kirim pertolongan dari tetangga.
Allah kirim pertolongan dari kawan majlis taklim. Itu namanya wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih, tapi jaga tadi. Rajablah kesempatan memperbaiki. Nah, kalau ditanya bulan Rajab itu kata Nabi apa? Bulan menanam. Sya'bannya bulan memupuk. Makanya orang Rajab Sya'ban itu dilanjutkan amal soleh yang banyak. Ramadannya bulan panen. Kalau orang panen senang enggak? Senang ke ladang. Yang tak senang menyiang. Siang-siang belum dapat lagi. Tapi kalau panen, kita nanti malam panen ya. Datang semua. Besok panen. Jadi panen terus. Berapa lama? 30 hari. 1 bulan. Makanya orang yang bertahan di bulan Ramadan itu merasa dia panen. Bukan membersihinya. Banyak orang. Hari pertama, penuh. Darul Jannah penuh. Tak muat. 5 hari masih bertahan yang di dalam. Kenapa? Karena dia enggak tahu caranya. Rajab ini ibu menanam. Pelan-pelan amal soleh yang kecil-kecil dibuat, rutin-rutin. Sya'ban dipupuk. Dipertahankan. Makanya Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bukan karena bulan Allah muliakan, Nabi yang memuliakan. Nah, istri Nabi itu banyak mengqadha puasa di Sya'ban. Digantinya puasa yang kemarin Ramadan kemarin tinggal. Di Ramadan baru dia. Sehingga Ramadan itu sampai akhir dia datang. Nah, kalau kita ibadah Ramadan, datang aja tiap malam tarawih, insyaallah Lailatul Qadar kita datang. Tak ada tidak. Mana kita tahu malam keberapa, tapi Nabi mengatakan di malam terakhir, 20 malam terakhir. 10 malam terakhir, 20 malam berlalu, 10 malam terakhir. Kenapa 10 malam terakhir? Karena 10 malam terakhir orang meninggalkan masjid. Tahankan, ikut. Ya. Kemudian kapan malam ganjil? Kata Nabi. Enggak lama malam ganjil, itu 21. 23, 25, 27, 25 hari. Di akhir Ramadan jangan pulang. Tak bisa baca Quran, duduk dekat orang baca Quran. Selesai. Itu maka dianjurkan berdoa kita. Terakhir di Rajab ini, ya bulan yang Allah muliakan, dianjur berdoa. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah aku dengan bulan Rajab, minta keberkahan. Ya. Wa Sya'ban, dan diperkuat kita sampai Sya'ban. Wa balighna Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan ya Allah. Jadi kita ini rindu dengan Ramadan, di Rajab kita minta kepada Allah. Bertemu kita Ramadan. Kalau nak wafat, wafatlah di bulan mulia, minta sama Allah. Ya. Ada pertanyaan, Mak? Panggil nenek cik lucu lah, mak-mak lah. Kau tengok mak-mak semua. Ada tanya mak? Apa mak tanya? Mak tanya biasa ada tau pak? Ya? Jadi kalau ada peringatan ikut. Peringatan itu guna mengingatkan. Kita dah tahu. Tapi gunanya apa? Diingatkan. Diingatkan supaya tidak lu. Sekarang 13 Rajab. Sekarang berarti lebih kurang sekitar 17 lagi. Kalau 30. Pokoknya sekarang baru mendekat pertengahan tanggal 13. Besok 14 boleh mak puasa sunat. Puasa pertengah bulan. Ayyamul Bid tanggal 14. Setahun. Tahunnya ada? Tidak. Nabi tak ada puasa sunat sebulan penuh ada? Senin kami. Tanggal 3 balik sampai balik 5 balik Rajab. Mantap tu. Jadi di Rajab Senin Kamis. 3 balik sampai balik 5 balik. Kalau Senin Kamis dalam 7 hari dapat 2 hari. Kalau 4 minggu 8 hari. Senin Kamis itu aja lah. Udah mantap tuh dah. Kemudian nanti dapat hari ini. Hari ini, besok, lusa. 3 hari.
Kalau nak juga puasa Daud. Ikut dulu 13, 14 besok puasa, ya kan? Tanggal 14. Besok puasa tanggal 15 ayam mubit namanya. Berarti Senin lagi jatuhnya. Kamis ya, Kamis. Hari ini Senin. Selasa besok ayam mubit, Rabu ayam mubit, Kamis puasa hari Kamis. Berapa hari dapat? 3. Jumat puasa puasa. Sabtu Daud. Senin tak puasa. Sabtu Minggu tak puasa. Senin Daud, jangan puasa Senin Kamis. Biar banyak. Mau banyak kan? Nah, Senin Daud, Selasa tak puasa, Rabu Daud, Kamis tak puasa, Jumat Daud. Sabtu tak puasa, Minggu Daud, Senin tak puasa, Selasa Daud. Namanya puasa sunat Daud. Berarti sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sampai akhir Rajab, banyak dapat. Kalau dihitung ya paling tidak dapat 10 hari. Karena kan masih ada 14 hari lagi kan. Selang-seling, banyak itu. Nah itu dia, puasa lama, ada masalah. Tapi bukan puasa Rajab niatnya ya. Sengaja aku puasa sunat Daud di bulan Rajab. Jangan salah dalamnya, rugi kita. Itu saja barangkali. Kalau tak ada pertanyaan dapat disampaikan pada sore hari ini. Kita persiapan salat asar. Kalau tidak salah, waktu asarnya lewat 50. Masih ada 6 menit untuk bisa berwudu dan siap-siap. Tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya maqbul, jazal jalali wa jazal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa rahmhuma kama rabbana shaghara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dunyana allati huwa ismah amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la hajata min haraji dunya wa la akhirah illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah lana abwab al-nikmah, Allahumma aftah lana abwab as-salama, Allahumma aftah lana abwab al-barakah, Allahumma aftah lana abwab as-sihha fi kulli halin wa kan fi hayatina ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah ibu-ibu dapat disampaikan sore hari ini. Semoga yang kita dengar Allah berikan pemahaman yang baik dalam hati kita dan kita diberi kekuatan untuk beramal soleh dengan ilmu di bulan Rajab ini. Semoga pelajaran tentang peristiwa di bulan Rajab ini memberikan dorongan ibadah yang baik kepada kita. Mohon maaf ucapan tidak tempatnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.